partai, semua partai kan ingin membentuk kader-kader partai yang militan, handal, berkualitas dan berdisiplin serta berdedikasi yang tinggi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia. Kalau menurut Bapak sendiri kan ini judulnya pemimpin perubahan. Apakah artinya pemimpin-pemimpin yang saat ini belum mengarah ke perubahan? Betul. Minimal perubahan perilaku. Perilaku yang seperti apa tuh? Perilaku satu, pemimpin-pemimpin yang satu disiplin menghargai waktu. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan apapun baik itu yang sebagai eksekutif maupun legislatif molor-molor. Seenaknya datang itu kan berarti tidak mengerti. Sehingga itu yang harus dirubah. Diawali dari perubahan dari diri sendiri. Karena sekarang ini masih banyak yang seperti itu. Masih banyak. Berarti yang paling poin penting atau value yang paling penting dari kegiatan sekolah pemimpin ini seperti apa? Ya, membentuk kader-kader yang satu punya komitmen yang tinggi, terutama terkait di kedisiplinan dan terkait komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat. Termasuk cara menganggarkan segala sesuatunya kita di sini. Keren sekali. Terus kanu Pak, apa itu mungkin ada memberikan sosialisasi tentang calon-calon pilkada atau anu? Alhamdulillah semuanya itu tidak dibahas di sini. Oh gitu Pak ya. Kalau ini khusus ya? Bersifat khusus. Khusus terkait ini. Ini kan semua legislator yang terpilih kembali. Betul. 2019 lah diawali agar maaf di dalam melaksanakan tugas-tugas legislatoran itu diawali dengan yang namanya tadi disebut disiplin tinggi, punya komitmen tinggi, bagaimana tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat atau masyarakat yang terwakili. Kalau dari Kabupaten Malang sendiri berapa Pak anggota yang ikut? 11 orang. Jadi tadi ikut semua Pak ya, 11 anggota. Semua wajib ya, punya harus. Dari ya. Mana aja tuh Pak? Kalau yang dari kabupaten dari bagian apa aja? Maksudnya dari apa DPC apa semua apa anggota semua Pak? Berapa orang? Ini khusus terpilih. Calon terpilih. Keren. Terus nganu Pak? Untuk harapan Pak mungkin harapan ke depan untuk para calon-calon yang sukses untuk tahun ke depan. Ya, mungkin apa yang perlu dibenahi? Dengan adanya sekolah pemimpin perubahan inilah ya, diharapkan calon-calon itu ya satu tadi kembali kepada memperbaiki kedisiplinan, memperbaiki kinerja, terus merubah mindset di dalam otak atau pikiran, hati semua anggota legislatif yang terpilih.